mutasi lainnya dengan sasaran bayi mutasi rutin bagi anak berusia 9 bulan, 18 bulan, dan murid kelas 1 SD mulai dukungan lintas sektor. Siap mengumpulkan penggerak PKK, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, mass media, tokoh agama, dan seluruh masyarakat menyampaikan informasi dan penggerakan sasaran agar masyarakat luas dapat menerima informasi dapat berjalan. Kami dari Kepala SD 103 Tempat Kesinjai menerima dengan senang hati adanya kampanye campak rubella yang diadakan di sekolah kami ini, sehingga kami sangat berbahagia. Kemudian harapan kami mudah-mudahan ke depan campak ini bisa terrealisasi di sekolah-sekolah, khususnya di dalam ibu kota Kabupaten Sinjai, insya Allah. Mengharapkan sekali kepada masyarakat Kabupaten Sinjai bahwa setiap masyarakat atau anak-anak yang berumur 9 bulan sampai 15 tahun itu harus mengikuti program pemerintah itu seperti akan suntik campak. Dan kita sekarang ini sudah masyarakat sudah 95%. Jadi saya berharap sekali selaku Wakil Bupati Sinjai bahwa tahun depan nanti jangan kan 95%, kalau bisa 99% nanti yang sudah anak yang lahir umur 9 bulan sampai 15 tahun sudah disuntik campak, sehingga penyakit lepra itu akan berkurang. Seperti contoh, sekarang kita sudah jarang melihat sekarang seperti penyakit lepra, kan sudah jarang sekarang. Dulu itu tahun-tahun 2000 yang lalu, tahun-tahun 90-an banyak orang lepra. Tapi alhamdulillah sekarang bahwa program pemerintah seperti suntik campak ini juga sudah jalankan, dan sampai hari ini alhamdulillah bahwa penyakit kusta sudah berkurang baik di Sinjai maupun di tempat-tempat lain.